jemputan daripada pihak LDU Aitun Kedah untuk buat satu kursus yang boleh release stres kita sikit untuk gubahan bunga. Saya pasti ramai yang tertunggu kursus ni lah. Okay, so tanpa membuang masa, saya jemput Encik Azrul untuk mulakan sesi gubahan bunga beliau. Dan jangan lupa untuk take note apa yang Cik Azrul akan bagi tahu, sebab boleh jawab soalan kuis dan tuan-tuan akan dapat extra 1 hour lagi untuk jam latihan. Okay, so silakan Cik Azrul. Okay, terima kasih Dr. Farina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. So, utamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak ALD kerana sudi menjemput saya kali keempat kot, tapi yang ini kita buat secara online. So, saya sedikit nervous juga, okay? Sebab tak pernah seramai ini walaupun secara maya. Tapi saya cuba yang terbaiklah untuk berkongsi, berkongsi pengalaman, idea serta teknik yang biasa saya gunakan dalam gubahan. Okey. So untuk memberkati hari yang mulia Ramadan yang ke-26 insya-Allah. So kita mulakan bengkel maya kita dengan umur kita Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alright, so saya harap saya punya bengkel hari ini tidak terlalu serius. So hari ini saya nak santai, saya nak casual. Dan yang penting saya nak para peserta enjoy bengkel ini dan kalau boleh kita berkongsi sedikit ilmu. Sebenarnya kalau ikutkan untuk gubahan bunga ni 1 jam tak cukup. Tapi saya akan cuba juga membuat demo dan memberi sedikit ilmu yang ada pada saya dan saya akan cuba empat gubahan, jenis gubahan dan mungkin hari ini ada satu jenis gubahan yang sedikit berbeza lah daripada kategori objek yang berbeza, jadi saya akan terangkan. Alright, so pertama kali dalam kita mengubah bunga, apa yang perlu kita ada dalam diri adalah minat, okay? So, bakat, kalau kita ada minat, kita boleh asah sebenarnya. So, tak ada masalah jika kita ada minat, tak ada bakat, kita masuk je kelas mana-mana dan insyaAllah kita akan dapat ilmu tersebut. Yang penting kita kena rajin usaha dan tekun dalam membuat teknik ataupun mempelajari sesuatu yang barulah. So, actually sebenarnya asal gubahan orkid ni saya dah involve 3-4 tahun. Di sebelum ni saya banyak involve dengan gubahan bunga biasa saja. Dan saya lebih utamakan yang jenis untuk diletak di biasa di atas meja atau di tempat-tempat yang persesuaian lah. So untuk gubahan orkid sebenarnya tak susah. Gubahan orkid adalah gubahan yang paling senang untuk buat. Sesiapa saja boleh buat sebenarnya. Yang membezakannya adalah dari segi dia punya kreativiti, susun atur, pemilihan warna, pasu, color, size dan dia punya wow factor tu sebenarnya yang membezakan. Kalau ikutkan sebenarnya gubahan bunga di kedai memang banyak. Okay, dan saya lihat pelbagai teknik yang mereka cuba dedahkan dan pamerkan. Dan saya cuba mencari identiti sendiri dalam gubahan orkid lah. So hari ini saya akan share kalau perempuan, tuan-tuan, Dr. Prof semua tengok. Di keliling saya adalah gubahan yang saya telah siapkan 15 set untuk saya jual kepada rakan-rakan yang mana-mana yang berminat lah. So selepas ni, so saya ambil lebih kurang dalam seminggu untuk settlekan semuanya. Alright, so untuk gubahan orkid, so slide yang pertama doktor. Okay, saya buat full view okay. Screen. So saya lihat sini ramai peserta kami adalah daripada kaum hawa, okay, kaum wanita. So lelaki jangan risau, jangan tak perlu rasa malu sebenarnya. Kalau kalau ikutkan dunia gubahan bunga sebenarnya lelaki lebih cantik dengan sentuhan daripada wanita. Itu tidak dinafikan. Okay? Dalam kulinari ataupun masakan pun lelaki banyak menonjol. So tak perlu malu lah. Alright, so pertama ya peralatan asas gubahan bunga.
Okay, yang ini insyaAllah ada dalam satu saya punya soalan lah. So boleh tengok di situ. Okay, so yang pertama adalah lidi eh. So lidi cucuk sate lah. Ini adalah lidi ni adalah tujuan dia kalau dalam penggunaan orkid banyak digunakan sebagai extension. Kalau kita punya orkid tak sampai atau pendek, kita boleh gunakan lidi. So lidi ada pelbagai saiz lah. Dan lidi juga saya gunakan untuk cantumkan kita punya span bunga. Kalau nak lebih kuat, kita gunakan lidi sebagai dia punya pengukur dan kita perlu ada pelekat lah, iaitu gam yang jenis latex. So yang kedua adalah pita bunga. So pita bunga ni adalah sebagai pelindung saja. Dia tidak kuat sebagai pengikat tapi dia sebagai pelindung. So pita bunga kalau untuk menguatkan dia, dia punya base, kita kena pakai masking tape. Itu yang paling penting lah. Yang biasa saya gunakan untuk pita bunga adalah warna hijau, coklat dan ada juga warna hitam. Kita tengok pada jenis gubahan. So yang ketiga adalah span bunga lah. So span bunga adalah material yang utama untuk menjadikan kita punya bunga duduk di dalam kedudukan yang elok dan tersusun. Okay. Dan span bunga ada, kalau tak silap, dalam market ada lebih kurang 2 atau 3 color yang berbeza lah. Tapi kebanyakannya adalah warna hijau. Dan ada saya jumpa warna kelabu dan ada juga warna kuning. So density dia berbeza lah, dia punya kemampatan. So yang ini biasanya harga dia lebih kurang dalam RM1.08, RM1.50. Kalau beli dalam bundle yang banyak, so dia boleh jatuh dalam RM1 satu unit. So yang keempat adalah lumut kering. So ini lumut kering ni adalah lumut yang telah dibuat, diproses. Dia adalah bahan yang sebenar. Lumut ni kalau kita lihat, dia adalah daun-daun yang telah dikeringkan daripada pokok rum. Okay. Yang saya nampak lah, saya nampak di sini. So, dia sebenarnya bukan lumut betul. Okay. Dia sebenarnya pokok rum yang telah dikeringkan dan dibentuk dan diwarnakan seperti lumut. So, yang seterusnya adalah dawai bunga. So, dawai bunga ni adalah optional tapi saya lebih suka gunakan masking tape. So, dawai bunga ni boleh digunakan juga sebagai pembantu untuk mengikat kita punya dahan tangkai bunga supaya lebih kuat dan lebih kukuh. Yang seterusnya bahan utama juga adalah pasu. So tanpa pasu kita punya gubahan tak lengkap. So pasu untuk orkid kebanyakannya adalah saya pilih yang bermulut besar yang terbuka, bukan yang bermulut kecil. Sebab kalau untuk gubahan orkid memang kena mulut besar. So kalau mulut kecil biasanya kita punya komponen lain seperti daun, ranting apa semua kita nak fit dalam tu tak muat. Okay, so kena mulut besar. Alright. So yang seterusnya adalah plier atau cutter. So cutter ni adalah pemotong yang paling berfungsi di dalam proses ni. Sebab kalau tanpa mereka kita tak boleh bekerja dengan baik, dengan sempurna. Sebab perlukan potong. Sebab kalau ikutkan kebanyakan okey, dia punya batang sangat keras dan biasanya kalau menggunakan plier biasa kita tidak boleh memotong dalam keadaan yang dengan kekuatan manusia biasa lah. So kita perlukan yang pemotong ni yang biasa orang gunakan untuk mencuri motor untuk potong pagar. Ha, yang inilah. So yang ni kena ada satu untuk especially untuk kaum-kaum hawa lah, kaum wanita, sebab kudrat mereka tidak kuat. So memerlukan benda-benda yang membantu untuk memotong lebih sempurna dan cepat. Yang seterusnya adalah masking tape. Okay, masking tape adalah perkara yang paling saya suka. Sebab masking tape ni banyak membantu untuk terutamanya untuk memegang dan untuk mencantum kita punya ni. So biasanya masking tape yang saya pilih adalah dari jenama Apollo M502, iaitu yang berwarna merah. Ini yang paling kuat dan paling kekal lama. Dia ada beberapa warna lagi, warna contoh warna purple. Itu kurang sedikit dia punya kekuatan. So yang seterusnya adalah gam ataupun pelekat. So pelekat yang saya gunakan kebanyakannya adalah daripada PVA gum ataupun dipanggil sini latex glue, okay, ataupun latex adhesive. So yang ini boleh didapati di kedai alat tulis, saya banyak jual dan saya yang ini berharga berkurang dalam RM10 hingga RM12 satu tong. Tapi saya beli dalam kuantiti yang besar, yang banyak dalam 14 kilo. Okay, so yang 14 kilo lebih murah RM35, so boleh jimat lah. Itu kalau mereka yang betul-betul serius dalam ingin membuat hiasan bunga dalam volume yang besar. Alright, so yang seterusnya adalah hot glue gun. Yang ini saya jarang guna sebab dia sedikit comot. Bukan comot lah, dia memerlukan banyak facility. Misalnya you kena pasang elektrik
kan, dia kena tunggu dia panas, dan kadang-kadang dia kena kat tangan, kadang-kadang dia bergaduh dengan dia susah. So saya banyakkan guna latex glue ataupun saya akan gunakan kalau terdesak, terdesak saya akan gunakan gam uhu. Okay, tu gam uhu, tapi gam uhu ni untuk mereka yang jenis golongan bangsawan tu tak apalah sebab uhu mahal. Tetapi uhu ni boleh membantulah kalau kita travel dekat luar, kalau tiba-tiba kita buat penghantaran, tiba kita punya tercabut ke apa, so uhu memainkan peranan penting sebab uhu boleh cepat kering. Okay, so tiga so latex, uhu glue dengan hot glue gun. Alright, okay, next kata. Okay, ya, terdapat empat jenis orkid yang biasa yang digunakan dalam gubahan orkid tiruan. Okay, so orkid tiruan yang pertama adalah moth orkid. So moth orkid ni adalah jenis yang bentuk dia seperti kupu-kupu. Okay, yang seperti tuan-tuan puan-puan tengok. Ini adalah sangat luas dia punya penjualan yang jenis inilah, kupu-kupu. Yang kedua adalah Dendrobium orchids. Okay, yang ini adalah jenis bunga yang ada satu kuntum saja pada satu batang orchid. Yang ketiga adalah Cattleya orchids. Yang Cattleya orchid ni adalah Cattleya orchid ni yang jenis sebatang tu. Yang first tadi, yang kedua tadi, yang jenis yang kita biasa nampak, yang biasa mak-mak kita tanam tu, yang daun dia mencacah banyak tu. So yang terakhir adalah nampak lah tu. Nampak. So yang terakhir adalah Oscillium orchid. Okay, Oscillium orchid ni ataupun dipanggil sebagai Dancing Lady. Okay, yang itu jenis yang kecil-kecil yang warna kuning tu. Dia ada warna putih, ada warna pink. Tapi yang sangat popular adalah berwarna kuning. Okay, saya terangkan satu-satu. Okay, next kata. Okay. Yang pertama adalah Moss Orchid ni, iaitu jenis kupu-kupu. Yang ni kalau tuan-tuan perempuan biasa tengok, yang ini paling banyak dijual di pasaran lah. So yang ini yang ini dalam satu tangkai, dia kita boleh jumpa dia ada 3, dia ada 5, dia ada 7, dia ada 9 dan itu biasanya satu tangkai dia ada kuantiti sebanyak itu. Dia ada 3, 5, 6, 7 dan 9. Siapa yang paling banyak, saya tengok 9 lah. Saya rasa ada lebih daripada 9 kuntum dalam satu tangkai orchid. Alright, so yang ini biasanya daun dia duduk di bawah, dia tumbuh di batang bawah orchid. Okay, sebab tu kalau gubahan dia punya daun mesti duduk di bawah. Okay, alright, so yang seterusnya doktor, next doktor. Okay, yang kedua adalah ni Dendrobium orchids. Yang ini kita biasa nampak orchid-orchid yang ditanam oleh mak-mak kita, okay, ataupun mereka-mereka yang menggemari orchid-orchid tempatan yang inilah. So yang ini jarang orang buat gubahan bunga, dan saya jarang jumpa bunga yang dijual dalam bentuk macam inilah. Tetapi ada jual, okay, ada jual, tapi saya jarang guna sebab saya tak pasti permintaan dia ada atau tidak lah. Okay, so yang seterusnya, yang ketiga. Okey, yang ketiga ni Cattleya orchids. Yang ini saya kata tadi, satu ni dia boleh keluar satu atau dua kelopak lah. Itu biasanya kita akan jumpa satu. Yang ini kedai bunga biasa jarang kita jumpa yang menjual spesies yang ni lah. So kalau SSF saya rasa ada kot ada jual spesies yang macam ni, sebab yang ini yang high end punya orchid lah. So high end ni maksud saya yang dia punya quality, dia punya size besar dan dia punya harga lebih premium lah. Alright, berbanding dengan orkid-orkid lain. Ini sebenarnya orkid ni bergantung juga pada material yang dijual. Sebab ada material yang datang daripada fabric. Okay, ada yang ada latex, ada yang daripada plastik. Dan ada juga yang dia campur mix latex and plastik supaya dia lebih flexible. So yang terakhir adalah Orchidium orchids. Yang ini dipanggil Dancing Lady. Alright. So yang ini yang saya akan tunjukkan pada perempuan atau perempuan hari ini, ini yang inilah gubahan yang paling mudah. Okey, nak dibandingkan dengan orkid-orkid yang lain, dia paling mudah sebenarnya. Mudah tapi dia punya kos tinggi sedikit sebab kita memerlukan kuantiti yang banyak. Sebab satu batang yang ini dijual lebih kurang dalam harga RM5.20 satu. So kita memerlukan dalam 15 hingga 20. So kalau kali berapa dah tu kan?
So nak jimat, tapi yang ini nampak eksklusif sebenarnya kalau kita betul-betul berubah dan duduk di tempat yang betul dan elok lah. Okey, betul seterusnya. Okey, ini adalah kategori untuk daun, daun pada setiap jenis-jenis orkid tadi. Okey, kalau tuan-tuan perempuan tengok tadi. So, setiap daun ni, dia memperjelaskan atau mempersembahkan jenis orkid tersebut. So, moth orkid ni dia punya daun adalah berbentuk seperti ini. Dan biasanya, daun-daun untuk moth orkid ni, dia boleh terdapat ada yang saya biasa nampak lah, dia ada lima helaian daun dalam satu gugusan daun. Satu ikat daun ni, dia ada lima lah. So, bila saya lihat, saya sedikit buat rujukan, memang kalau yang betul punya, yang hidup punya, memang dia ada lima, ada enam. Dia tengok lah, kadang-kadang saya tak pernah jumpa di bawah daripada lima lah. Kebanyakan lima ke atas lah. Okay, so untuk asyik lah. Yang jenis ni, ataupun jenis kupu-kupu. So, yang seterusnya adalah Dendrorium ni, orkid ni. Yang ini yang jenis biasa, so daun dia memang banyak. So, sebenarnya orkid ni dia punya jumlah daun tu boleh jadi satu, dua, tiga dan banyak. So, tak perlu risau kalau dalam proses gubahan tu you nak letak berbanyak daun pun tak ada masalah. Okay? Tetapi kalau ikut logiknya sebenarnya satu tangkai pokok mewakili satu daun lah. Ini satu gugusan daun. Alright? So, yang seterusnya lah Tetelia orkid. Yang ini dia ada dua daun pada satu ataupun dua cambahan bunga. Okay? Dan yang seterusnya yang Dancy Lady tadi, dia ada daun yang jenis memanjang lah. Tetapi dalam gubahan bunga, saya campur juga kadang-kadang yang daun untuk Dancy Lady dengan moss orchid ni. Dan saya jarang gunakan Catalia orchid punya daun sebab dia agak mahal . So, sebab you bayangkan peserta semua . So, satu daun ni kadang-kadang paling murah kita boleh dapat RM4 di pasaran di market. Kalau you beli online pun ada dalam RM2 lebih, RM3 lebih lah. Tapi dia punya kualiti berbeza lah. So, lagi mahal dia punya kualiti lagi cantik dan dia punya kualiti lagi shining lah. Okay. Okay. So, ini adalah jenis-jenis gubahan . So, dalam gubahan orkid ini yang saya nampak lah. Saya buat pemerhatian dan saya buat sedikit kajian sebelum saya melibatkan dia dalam gubahan orkid. So, orkid sebenarnya boleh digubah dalam satu tangkai. Okay? So, satu tangkai maknanya sama ada dia menegak, dia mencup ataupun dia menunduk. Okay? So, satu tangkai mewakili satu gubahan yang boleh berdiri sendiri. Tak ada masalah. So, yang kedua adalah gubahan dua tangkai. Okay? Doktor, slide sebenarnya. Okey, ni gubahan dua tangkai. Okey, dua tangkai. So, dua tangkai sama ada boleh duduk secara menghadap ataupun berlawanan ataupun dia bersilang tinggi. Itu boleh susun sebenarnya. So, tak ada masalah. Okay, gubahan orkid ni sebenarnya tak cerewet. Terpulang pada kita. Kita suka macam mana nak ada. Tapi jangan ada mengalih ke belakang lah. Belakang tu dah kelakar lah. Dah kira salah. Okey, itu kira perlu ada sedikit pembacaan lagi lah. Okey, so yang sebenarnya adalah gubahan orkid tiga tangkai. Okey, so tiga tangkai. Okey, tiga tangkai saya banyak gunakan dalam gubahan saya lah. Sebab saya suka gubahan yang ganjil. Okey, sebab ganjil ni dia nampak lebih cantik sebab bila terlalu kontrol, kalau genap ni dia sedikit bosan. Bila ganjil tu dia biasa benda nampak lebih garang lah. Itu yang saya nampak. Itu pendapat pribadi lah. Kepada gubah-gubah lain saya tak pasti lah. Yang seterusnya adalah empat tangkai. So empat tangkai tu dia boleh susun sama ada dia berlari ataupun dia menurun 360 darjah ataupun dia boleh buat tinggi redah. Itu tak ada masalah. Tapi dia buat empat tangkai. Okay. Dan yang seterusnya adalah lima tangkai dan ke atas. So sebenarnya gubahan orkid ni boleh pergi sampai 20 tangkai, 55 tangkai, semua boleh. Tak ada masalah. Bergantung pada saiz palsu ataupun tempat yang kita nak letak tu. Biasanya dekat lobby hotel, kita boleh buat sampai 30-40 gubahan sekali palsu yang besar lah. So saya pun ada buat lagi satu, saya ada guna satu palsu yang besar untuk gubahan. Dan saya buat untuk
rumah saya satu, dan saya ada 4 biji lah. Kalau siapa nak nanti boleh tengok lah. Okay, tapi kena tempat yang sesuai lah. Space yang besar sedikit. Yang seterusnya adalah gubahan orchid. Orchid modern. So orchid modern ni dia tidak tertakluk kepada sifat asal ketumbuhan orchid tersebut. So kalau ikutkan orchid, dia akan menegak dan dia akan mematah sebab keberatan bunga, kelopak bunga. So sebenarnya untuk gubahan modern ni dia boleh, kita boleh lenturkan dia lagi kita punya alunan ataupun kita punya susunan. Tak ada masalah. Itu tak jadi satu kesalahan, tapi boleh diterima pakai dalam gubahan orchid. Okay. Yang seterusnya adalah gubahan jenis orchid contemporary. So contemporary ni adalah kita cuba campurkan dengan pelbagai yang bunga lain. Okay. So yang ini banyak digunakan jugalah untuk kita punya hiasan pada meja makan. Banyak juga kat hotel banyak gunakan yang jenis contemporary. Sebab dia nampak lebih segar, so tak nampak lebih daripada, tidak nampak lebih daripada, nampak kebiasaan. Okey, boleh semua eh? Boleh ikut lagi eh? So banyak jawapan lagi ni tadi ni. Okey, berapa slide banyak jawapan dah. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, yang ini adalah gubahan yang jenis doktor slide seterusnya. Okey, gubahan yang terakhir itu succulents ataupun saya menggunakan driftwood ataupun kayu hanyut eh. Succulent ni lebih kurang macam apa tu? Pokok yang tanpa panas tu. Saya tak dapat tangkap. Pokok yang tidak memerlukan air yang banyak. Okey. Cactus. Yes, cactus. Succulent ni dia adalah yang dimaksudkan adalah pokok yang menyimpan air dalam badan dia. So macam tu, dia biasanya dia lembut, dia pecah. Okay. So yang ni banyak jual juga dalam artificial punya format ataupun bentuk. Okay. So, dia murah saja kalau kita beli dekat Shopee, ada, dia boleh dijual dalam harga ringgit, RM3 sampai berbelas ringgit lah satu unit. Bergantung pada jenis dan size dan bentuk lah. Okay. So itu secara ringkas saya terangkan pasal orchid. Okay, so saya rasa semua tak sabar nak tengok saya berbubah hari ini. So kalau ikutkan penjelasan ni sebetulnya dah 1 jam sebetulnya, tapi saya ringkaskan sebab setiap maklumat ni banyak dia punya. Sebab contoh kalau gubahan 4, gubahan 5, gubahan 6 ataupun gubahan yang ni dia ada kebahagiaan lenggok. Tapi sebab kita hanya 1 jam, so saya tunjukkan berapa lenggok sajalah. So saya tak berlenggok hari ni eh, hari bunga saja berlenggok. So ini rumah saya, so saya setting saya punya rumah ni untuk memudahkan, dan saya telah berbincang dengan Dr. Ferry. Dan ini saya harap semua nampak lah. Okay, semua nampak dengan jelas apa yang sedang berlaku sekarang lah. Okay, so yang pertama saya akan tunjukkan bagaimana proses untuk membuat kita punya pasu eh. So ini pasu. Inilah pasu asal. So you kena guna, dan kita kena cari yang jenis mulut besar ataupun jenis bukaan yang besar. Okay. Dan kita akan gunakan span. Ini adalah span yang asal eh. So saya akan bentukkan, yang ini saya letak 2 lah. So 2 span. So kita cantumkan dan kita masukkan dia. So dia punya kedalaman dia sini lah. So yang bawah tu tak semestinya kita letak span. Kita boleh letak sok bawah atau apa, sebab dia yang paling penting yang atas ni lah untuk memegang. Tapi kalau nak buat full pun boleh, tak ada masalah. So lagi kuat kita punya tangkai untuk duduk di dalam ni. So, yang pertama span kita dah buat dan kita bersihkan. Kalau ikutkan span ni boleh diletak sama ada separas dalam ataupun keluar timbul. Tak ada masalah. Bergantung kepada kita punya kesesuaian ataupun kita punya minat bagaimana kita nak menonjolkan kita punya ni. Sama ada kita nak nampak membukit, kita nak nampak dia setara ataupun nak duduk di dalam. Tak ada masalah ya. Tapi saya lebih suka membuat dia membukit. So saya nampakkan kita ada penglihatan yang lebih lebih seronok untuk dilihat. Okay? Kita tak perlu menyelam ke dalam untuk melihat apa yang berlaku. So kita nampak di permukaan. Okay? So yang ini adalah perkara pertama. Eh? So saya akan tunjuk dengan panas untuk membuat. Eh? So yang pertama kita kena ada yang ini kita panggil lumut. Nanti kita lumut. Eh? Ataupun so yang ini kita perlu lerai-leraikan, pecah-pecahkan dulu sebab dia biasa dia datang dalam bentuk yang dia padu. So kita kena loosekan dia, kena koyak sikit-sikit. Okay, so kita dah koyak-koyak dan kita kena buat sapuan lah. So sapuan gam, okay, biasanya gam
kalau boleh guna daripada botol, kita boleh tuang terus. Okay, tapi saya suka gunakan ni dan menggunakan brush. Okay, so kita kena tuang dan kita kena ratakan. Okay. So, yang ni kena ratakan. Okay, masa you buat masa memasang span, kena hati-hati eh. Terutama jangan buat di tempat yang berangin, tempat yang ada kanak-kanak ataupun tempat yang bahaya pada mereka yang ada sakit penyakit pernafasan eh. Sebab dia punya ni sangat halus dan boleh terbang dengan mudah, dan kalau masuk mata tu sangat sakit eh, sangat pedih. Sebab dia bersifat seperti kaca eh, sikit eh. Right, kena hati-hati. Yang penting kena pakai mask lah. So kita ada face mask lah sekarang. So tak perlulah, itu dah jadi kita punya kebiasaan eh. So new normal, so kita kena pakai mask lah. Okay, so ni dah siap. Dan biasanya nak buat ni kena tempat yang open lah. So saya dah letak eh. So dah rata situ. So kita letak lumut eh. So letak lumut, kita susun. Okay, susun. Dan kita kena press, tekan sikit lah bagi dia rapat. Okay, ini namanya bengkel bunga terkejar-kejar. Okay. Tak apa, tak apa. Okay, saya bangun sikit. Okay. Saya duduk sila sana ni. Okay, Cik Asrul. Boleh, boleh. Saya akan kawan seronok kan. Sebenarnya gubang bunga ni kita tak perlu ada rasa malu sebenarnya. Dulu saya malu, ya. Yeah. Saya buat gubang bunga ni, saya belajar pada mak saya sebenarnya. So, Cik Asrul ada soalan. Saya tak nampak kat doktor, saya jauh. Tak apa, lumut tu beli kat mana? Lumut dekat kedai bunga banyak. Kedai jual bunga, contoh dekat Sungai Petani ada WS. Lepas tu ada dekat Romantika, ada jual. Okay. Paling banyak dekat Sungai Petani senang lah. Saya biasa beli dekat A2Z. Sebab A2Z saya beli dalam harga borong. So sana lebih murah lah. Sini dia mahal sikit. Even orchid pun dekat WS pun mahal eh. Sebab kualiti dia dengan A2Z sama, tapi dia sedikit mahal lah. So bagusnya kalau siapa nak jimat pergi A2Z, tapi kita tak boleh rentas negeri eh. So A2Z dia boleh jual 24 kuntung, boleh jatuh RM10 satu pokok, satu tangkai. Okay. Itu saya bagilah siapa yang nak buat sendiri. Siapa malas, so saya buat boleh je. So yang terakhir kita cari serbuk eh. Yang dekat bawah ni bila kita dah urai dia ada serbuk bawah ni. Atau tak ada pun boleh guna pasir halus eh, yang jenis hitam. So yang itu kita taburkan. Okay. So yang ni tak boleh buat dekat ni eh, dekat anak-anak kecil eh. Sangat bahaya eh. Maksud saya bahaya dari segi dia punya, kalau kita terbersin ke tertiup eh, kena anak-anak. Okay. So siap eh. So yang ni siap. Okay. Kita ni. So nanti kita boleh kemaskan kemudian lah. Okay. Okay, so siap, kita dah tutup. Okay, tengok eh. Okay, yang ni ada gap lagi, jadi saya akan tutup lah kemudian. Okay. Boleh semua eh? Jangan tidur tak? Siapa tidur? A to Z Taman Ria, Jaya. Tak ada. A to Z dekat Seberang Jaya. Seberang Jaya. Penang. Okay. Dia dekat area Kilang tu lah. Okay. Puan Junaida kata pasu pun cantik. Ah, pasu pun beli kat A2Z dekat. Yang ini harga dia RM35.90. Yang ini plastik, tapi dia jenis plastik yang sangat kuat dan keras. Dia punya tu pun cantik. Oh, kualiti dia bagus lah. Ya, betul, betul. Okay. Sebenarnya pasu ni kalau nak jimat boleh je pakai pasu yang kita beli untuk kebun bunga tu. Yang tu dalam RM14 je. Boleh je sebenarnya. Okay. So kita siap satu ni. So step yang kedua kita nak buat adalah kita buat pemilihan bunga. Okay, hari ni saya telah sediakan 5 jenis warna bunga. Saya ada warna pink, saya ada warna kuning, saya ada warna ungu gelap, saya ada warna putih dan saya ada satu warna coklat dan oren lah. Okay. So itu antara bunga yang saya guna untuk hari ni. Okay, hari ni saya pilih yang warna ni. Yang ni saya akan buat satu gubahan, satu tangkai. Gubahan satu tangkai. Okay, so sekarang ni terpulang kepada tuan-tuan perempuan untuk pilih ketinggian yang sesuai. Okay, so biasanya untuk single kita boleh buat tinggi. Okay, tinggi. Tak ada masalah. Okay, tapi jangan tinggi sangat, nanti dia gayat. Okay. Alright, so gayat satu sebab apa? Nanti dia akan mudah jatuh.
Okay. Tapi tak apa, sebenarnya untuk ni dia ada dia punya pemegang. Okay. So yang ni contoh satu eh. So bila dia dah dapat satu ketinggian yang sesuai, so kita tandakan eh. So kita tanda sini, dia akan masuk berapa dalam. Kalau masuk dalam sini, dia kena tanda dan kita akan bend. Kita akan lipatkan dia. Okay, saya akan lipat. So yang ini memerlukan, kalau kau wanita kena minta tolong abang-abang lah. Tolong buat topik kan. So kena ada pelayar. Ini punya tools paling penting lah bagi saya. Okay. Sebab tu tangan saya berurat buat benda ni. Okay. So perasan eh. So, kalau tuan-tuan perempuan perasan. Okay. Kenapa saya lipat benda ni? Okay. Tujuan dia adalah bila kita cucuk di dalam, bunga tidak akan berpusing. Bunga tidak akan berpusing. Itu tujuan dia. Sebab tu kalau boleh potong, jangan buang. Kita lipat dia. Bila kita lipat, bila kita masuk tanam, pokok tak berpusing. So kalau kita buat macam tu, nanti pokok berpusing. Bulan depan dia ke sini. Bulan seterusnya bergerak ke sini. Bulan ni bergerak ke sini. Dia ikut arah matahari. Okay. Okay. So contoh lah eh. Alright. So lepas tu, dah buat tu. So kita perlu letakkan sedikit gam. Okay. Gam pada bahagian batang ni lah. Okay. Tapi sebabkan saya buat demo ni, sebab saya nak cabut balik nanti. So okay, saya tak gam lah. So tujuan dia adalah supaya dia duduk dan kekal di situ untuk beberapa tahun. Biasanya gubahan bunga ni orang akan duduk di situ, tempat tu biasanya setahun, dua tahun, tiga tahun ni. Kalau dah bosan baru dia tukar. Okay. Sebab tu kadang bunga ni pelihara dia mudah je sebenarnya. Yang penting kita kena selalu bersihkan dia supaya abuk tu tidak melekat. Bila terlalu lama kita tinggal, kalau tak bersihkan, nanti abuk tu melekat, melama dia akan jadi hitam dan dia akan jadi seperti ni. Okay. So saya akan letakkan eh. Saya tanam, saya tekan. Okay. Sampai masuk ke dasar tu. Okay. Kita tanda tadi. Okay. Nampak tak? Kan? Okay. So inilah. Ini setangkai. Ini setangkai lah. Okay. Lepas tu, dia akan membuai. Okay. So perkara yang seterusnya kita kena buat adalah kita lenturkan dia ikut kita punya ni. Kita rasa. So contoh yang ni, saya akan lenturkan dia lagi dia turun. Betul lah. So saya membayangkan dia ada 9 kuntum dalam satu tangkai ni dan dia berat. So saya turunkan dia. Okay. So dia akan turun macam ni lah. Encik Astro ada soalan. Sebelum lumut, sapu gam jenis apa ya? Oh ni, ini jenis latex. Yang jenis latex. Latex. Puan Siti Maria, ini jenis gam dia. Jenis latex ni lah. Okay. Okay. Boleh lah. Okay. Ada jual dekat Sri Gawa, kedai-kedai buku ada jual. Banyak jual. Mudah ke share? Diorang tanya soalan dekat komen, so saya tak nampak sebab laptop jauh, saya tak nampak. Tak apa, I baca untuk you. So okay, you boleh you jawabkan. Nanti you just jawab je, okay. I baca. Alright. Okay, yang seterusnya kita akan letakkan dia punya pemegang. Okay, pemegang adalah boleh dibeli eh dalam bentuk panjang eh. Dia saiz dia panjang, kita kena potong pendek-pendek lah. So biasanya dekat kedai dia ada jual jenis yang jenis buluh. Okay, jenis buluh ataupun yang jenis yang ni jenis dahan tumbuhan apa sahaja, tapi tumbuhan air eh. dia panjang juga, dibuang dia punya dahan-dahan kecil, so dia akan jadi satu batang lah. So boleh pilih eh, buluh banyak jual kat mana-mana kedai bunga mesti ada jual, sebab biasanya gubahan orkid mesti kena ada benda ni, sebab yang ni adalah untuk pemegang kepada ni, dan dia sebenarnya dia menyerupai gubahan pokok hidup orkid. Sebenarnya sama. Kalau you perasan, kalau tuan-tuan perempuan semua perasan, kalau kita beli pokok orkid yang betul, yang hidup, dia mesti didatangkan dengan satu tangkai, mesti ada satu batang sokongan. Sama ada dawai ataupun apa. Tujuan dia untuk pegang, sebab batang orkid biasanya lembut, dia tak kuat. Dia ada mudah patah. Dia perlu ada bantuan untuk memegang. Alright? Yeah. So, masukkan batang tersebut di sebelah. Nampak? Dia duduk di sebelah. Okay. Dan biasanya dia punya atas, kalau perasan, ini, okey. Yang ini mesti duduk atas daripada lengkungan pokok. Baru cantik. Jangan duduk di bawah. Di bawah dia akan nampak janggal. Yang ini akan mencantikkan kita punya perubahan. Itu saya tak tipu, betul. Okey. Yang saya praktis, saya buat, kebanyakan saya tengok, bila lagi panjang daripada tangkai, dia lebih cantik. Okey. Alright, so yang itu satu. Okey, yang seterusnya kita perlu ikat. So yang ini tuan-tuan perempuan perlukan cable tie. Okay. Cable tie. Okay. Kena atur lah semua cable tie.
Kalau tak kenal boleh cari dekat hardware dia jual, cakap dia ke betak dia akan bagi. Beli saiz yang kecil dan kalau boleh cari yang warna jernih. Warna hitam pun boleh. Okey. Dekat kedai duit ni apa ada? Okay, kita akan ikat di sini. Cik Asmal, ada soalan. Yeah. Kalau diorang nak minta video rakaman ni boleh ke? Boleh. Boleh lah. Tak cucu tau, malu saya. First time buat online ni, asyik main buat live macam ni. So, Tessa boleh, boleh sebenarnya ilmu tu dikongsi. Alright, nanti saya check. Okay. So saya biasanya letak tiga. Satu, dua, tiga. Kita akan start di bawah. Lepas tu kita akan start di atas. Di atas tu kalau boleh duduk kat sini. Nampak? Dudukkan tu. Okay. Masuk di tengah. Satu. Okay. Kalau tinggi kena ada tengah. Kalau pendek dua cukup. Tak perlu banyak-banyak. Okay. 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 Lepas tu kita buang, potong. Okay. So. Siap ni. Okay. Lepas tu kita akan letak daun. Okay, daun ingat eh, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelopak. Okay, ada juga yang 2 kelopak. Ada yang 3 kelopak. Yang ni jenis yang bunga tadi yang saya kata sekuntum lah. Ini mahal daun ni. Mahal daun ni sebab dia ada, ni harga dia berbelas ringgit juga lah satu. Sebab tu ya perempuan, tuan-puan jangan terpanjat eh. Kalau beli pokok bunga, beli gubahan bunga kat kedai, harga memang mahal. Bukannya sebab mereka saja jual mahal eh. Tapi material yang yang dibuat. Yang dibuat untuk setiap bubang bunga tu sebenarnya berkualiti dan dia cantik dan sebab tu dia mahal lah. So kalau Ipah Hansan ni buah ni contoh lepas tu dah RM30, bunga dah RM15. Itu yang paling murah, kalau berdapat mesti RM1 lah, kalau lebih banyak lah. Lepas tu dengan ni lagi, dengan lumut, dengan span, semua. Sebab tu jual kedai boleh jual dengan harga murah sebab mereka datang dalam bentuk pukal. So mana-mana yang buat personal tu kadang-kadang sebab kita, dia punya kreativiti tu lah. Okay. Ini bukan nak jual diri eh, tapi yang ini apa yang berlaku betul lah. Dekat IG banyak jual eh, kalau tengok. Benda-benda. Cuma saya ni suka benda yang lain lah. Okay, ini daun. Okay, daun. Okay, kita lihat daun eh. Daun dia ada akar terkeluar kalau perasan. Nampak ni eh? So dia ada akar. Okay, akar ni kena duduk di luar. Jangan duduk di dalam, duduk di luar. So maknanya kalau duduk di sini. Okay, pokok macam ni. Okay, akar kena duduk kat luar. Saya letak di sini. Benam sampai ke dalam eh. Dan baru you kembangkan. So jadi situ. Okay. Okay, tak perlu lentur nak macam ni, tak mau eh. Itu bukan, itu bukan sifat asal dia eh. Pokoknya macam tu. Geli. So kita bagi dia natural. Okay. Dia buka. Okay, itu sifat asal pokok tu lah. Okay, ni satu eh. Kalau nak tutup lagi satu, boleh letak dua lah. Okay, kalau panjang sangat, kita boleh bend. Bend tutup. Sorry, akar kat luar eh. Okay, so siap satu gubahan bunga. Kalau nak tambah geli-geli, saya panggil ni sebagai pemanis. Ini pemanis. So pemanis ni kita bagai optional sajalah. You boleh letak, letak di tengah lah. Okay, so jadi satu gubahan. Okay. Alright, ini gubahan untuk satu tangkai. Okay. So konsep dia sama macam dua tangkai, tiga tangkai, empat tangkai, lima tangkai dan seterusnya berapa tangkai-tangkai. Mesti kena ada pertama satu batang tangkai bunga, lepas tu kena ada pemegang, lepas tu kena ada kain betat dan daun mengikut dia punya aturan. Satu pokok, satu daun. Okay, itu sajalah kalau ada extra duit nak tambah lagi, merimbunkan daun pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma kalau untuk satu tangkai ni bazir ikut banyak, tak perlu kan lah. Alright, yang penting lumut tutup elok-elok bagi nampak dikemas dan tidak nampak span warna hijau lah. Okay, lepas tu kalau nak tambah geli-geli macam ni yang tadi ya. Tekelan ni boleh tambah kat sini. Alright. Okay, boleh semua? Okay ya? Boleh. Okay, dengan gubahan tiga. Okay, gubahan tiga ya. Mesti kata dia. Berapa jam dah, doktor? Ada lagi 15 minit ni. Ha? 15 minit je? Tapi okay. Tak apa. Ini saya gubahan. Okay, okay, saya cuba laju. Okay, yang ni saya terima buat gubahan tiga. Gubahan tiga ni saya bezakan dia daripada yang satu tadi. Yang tadi satu muka. Yang ini saya buat tiga, muka dia sama tetapi dia punya ketinggian berbeza. Sekejap lah.
kena ingat tuan-tuan, puan-puan, bunga orkid, apa-apa jenis bunga dia ada muka eh. So muka untuk orkid begini duduk dia. Ini muka dia. Ini bukan muka, ini pipi dia. Dia ni muka. Okay? So muka kena duduk macam tu. Saya pernah tengok ada orang buat gubahan bunga, dia terbalik dia punya ni, dia duduk macam tu. So salah lah, dia kena muka macam ni lah. Okay? Secara logik ni lah. Okay? Dan dia mesti melentur ke bawah lah sebab bunga orkid bila dia dah penuh, dia berat, dia akan jatuh sini. Okay? Encik Asma, soalan daripada Encik Faizal. Semua yang cucuk tu dekat bahagian tengah antara dua span tidak, tu? Tidak. Bergantung kepada kita punya olahan. Okay? Oh, okay. Okay, yang ni saya tunjuk, saya tidak duduk tengah. Tapi saya duduk di sudut, tiga sudut yang berbeza. Okay? Okay, saya tunjuk yang pertama. So yang ini contohnya ni, so kita cari ketinggian. Yang pertama kita kena buat cari kedudukan yang paling tinggi. So yang ni saya ambil paling tinggi. Okay, saya ambil kat sini dan saya patahkan di sini. Okay. Okay. Faham eh? Semua step-step yang paling mudah. Step asas. Okay. Boleh lah sama amai raya tahun ni buat okit. Okay. Macam biasa kena letak gam dan kena band dan kena cucuk. Okay. Yang ni muka pertama. Okay. Muka pertama saya memandang sebelah kanan. Okay. Dan saya letak di sudut. Sudut sini eh. Sudut yang sini lah. Okey, tak apa, biarkan dulu, nanti baru kita ejar dia punya ni. Okey, yang seterusnya, saya buat muka yang kedua. Muka yang dua ni lebih rendah lagi ya. So, lebih rendah dan saya letakkan dia di pandangan kiri. Okey, so saya ambil kiri dan saya rendahkan sikit. Nampak tak semua? Tak nampak lah. Macam ni ya. Saya rendahkan sikit, macam tu nampak eh. So satu muka kiri, satu muka kanan. Okay. Okay, yang ini kena potong. Kalau panjang, kena potong. So potong gunakan pemotong yang ni lah, yang besar ni. Okay. Tenang kerja eh. So, yang kurang tenaga ataupun yang berumur, insyaAllah boleh kalau pakai-pakai ni tak masalah, boleh buat. Tak payah suruh abang pun tak apa. Okay, yang ni ingat sudut eh. Saya ni sudut pertama, sudut kedua. Okay, kiri dan kanan. So muka mandang ke sana dan mandang ke kiri. Yang ni dia bergaduh lah, tak nak pandang sama. Satu kanan, satu kiri. Okay, nampak eh? So yang ini eh. So perasan eh. So yang ni satu muka kanan, satu muka kiri dan ketinggian dia. Okay. So, saya letak lagi satu. Soalan daripada Puan Siti Aisyah, boleh tak Encik Asra kita gubah orkid dalam kedudukan rendang dan rendah? Rendang dan rendah? Ya, yeah, untuk orkid. Oh, orkid. Oh, saya pernah jumpa ada yang rendang, cuma dia punya bawah tak boleh penuh. Tak boleh ada daun yang selain daripada daun orkid saja. Maknanya pemanis semua tak boleh letak. Yang dapat saya lah, sebab bila dah rendah, bila banyak daun nanti tak nampak bunga. Kita nampak daun. Macam seolah-olah pokok tak cukup baja lah macam tu. Atau mungkin spesies-spesies yang rendah, kita tak tahu lah. Okay, yang terakhir adalah muka eh. So muka yang ni saya pandang ke hadapan. Dan dia rendah. Kedudukan dia eh. So ada satu, dua, tiga. Dia macam tangga lah, berbeza. Okay, dan saya akan potong. Pemotong tu geng pecah rumah yang selalu guna ke? Ya betul, tapi beli saiz kecil lah yang besar sana. Okay. Betul, memang kata duit. Okay. Tapi penting kan, dia nyawa eh, untuk penggubah eh. Kalau pergi kedai gubah bunga dekat A2Z tu, anti tu punya lagi. Bagus lah, dia siap ada landasan dia, dia ada kaki dia, stand dia. Dia hanya pegang tolak pam. Lagi mudah. Okay. Okay, yang ni saya letak di depan. Okay, so jadi ya. So ini tiga. Ini saya kata tadi. Okay. Tidak sama. So satu, dua, tiga. Nampak eh? Alright. Mudah je sebenarnya. Okay ni, tak gaduh. Alright, kita dah siap ni. So proses yang sebenarnya kita perlu buat, dia punya pemegang. Okay, so pemegang. Hello Ferry. Okay. Pemegang sama. Saya terhibur baca komen-komen ni. Oh ya. Komen jauh. Saya tak tahu, tak nampak.
Okay, ini yang kedua, kelayu perasan dia punya kaki pun saya, dia punya pemegang pun saya ikut turutan. Tinggi rendah ikut turutan yang ni lah. Okay. Okay, siap. Yang ini adalah pemegang eh? Okay, nampak pemegang. Okay, so pemegang satu, yang ini tengah dua, yang ini bawah tiga. Okay, pasal ni dia punya tinggi, nampak? Menurun, minta tangga, kena ikut. Okay. Okay, lepas tu cable tie penting, ikat. Tapi kena ingat setiap kali cucuk kena letak gam dulu sebab saya nak cabut benda ni balik, saya tak payah tak letak gam. Okay. Jangan kutuk saya tau. Saya dulu malu tau nak acah buri bidang ni. Tapi sebab mak saya kan izinkan, dia tengok saya boleh buat. Dan kerja memudahkan kerja dia sebenarnya. Rumah tu saya buat. Tu talent, gifted, just roll. Tak semua orang dia. Mak saya dah lumpuh kan. So sekarang ni saya lah buat untuk dia lah, buat rumah. So yang bagusnya mak mutu saya, saya adalah menantu yang mak mutu saya paling sayang. Balik kampung dia paling suka. So boleh buat gubah bunga dia, basuhkan bunga dia, buat balik. Dia akan duduk depan menghadap saya buat. Sampai siap. Mula dulu nervous kan, biasalah. Mak mentua kan, kita nak kadang-kadang takut juga apa persepsi dia. Tapi alhamdulillah mak mentua saya buat mentua selagi kita buat benda betul insyaAllah. Tak ada benda. Ni londes ni benda-benda yang mengembirakan hati orang tua. So apa salahnya? Betul tu, saya setuju. Mana penting dia? Mana? Daripada mencungit tu buat apa kan? Ramai bersetuju ni, nanti Cik Asrul kena baca komen-komen ni semua. Menantu sayangkan, macam manalah tak sayang depan dia. Bagi tips lah pada menantu lelaki kalau nak ni, you nak take orang tua ni ataupun mak mertua ni, cik benda-benda yang dia happy, buat dia happy. Dia happy. Okay, so dan siap satu cubaan. Menantu ni. Ini yang dikatakan tiga permukaan pandangan yang berbeza, kanan, kiri dan tengah. Ini basic lah. Biasanya kalau dah buat jenis gubahan tiga, kalau ganjil saya galakkan buat susunan macam ni. Tiga, lima, tujuh, semua buat macam ni. Kalau jenis genap, dua, empat, kita galakkan kita buat selari. Dia naik sama. Macam tu. Okay? So siap, lepas tu kita akan letak daun lah. Sejam sebenarnya tak cukup sebenarnya ni. Kan? Okay, ni daun saya letak di depan. So tiga batang mewakili tiga daun. Okay. Itu paling minimum lah. Okay. Sebab daun orkid ni kita boleh tarik dia kembang je nampak penuh dah. Tak perlu risau. Okay. Alright. Nampak mudah ya Encik Asrul? Bagi mereka dah biasa memang mudah lah. Sebenarnya, nampak mudah ya, tapi tak tahulah kalau buat jadi apa ni. Itu yang pelajar-pelajar saya yang ikuti kelas saya yang gubahan orkid semua. Alhamdulillah. Semua berjaya. Maju, sukses. Lulus dengan cemerlang. Dan lebih dahsyat daripada saya juga sebenarnya. Okay. So ini siap gubahan basic . Kalau nak cantik, you boleh letak lagi tiga daun lagi. Maknanya double, set daun juga akan nampak penuh dan rimbun. Lagi cantik. Okay. So ada lagi petuai saya boleh bagi sedikit untuk cantikkan seri. Kita boleh pakai ni. Lumut jenis macam batu. Okay. Tapi dia bukan batu. Dalam ni dia span. Tapi dia salut dengan macam berbenah halus lah. Dia jadi macam lumut macam ni. Okay. So bila kita letak tu dia nampak lagi hidup. So kita letak kat sini kan. Dia kan tutup ruang-ruang ni. Kalau nak jimat pakai ni boleh. Yang ni murah, akan beli kat Shopee. RM1 lah sebungkus. RM1 lah, RM10 lah. Tapi ada banyak dalam tu. Okay. So boleh letak lah situ. Okay, yang ini kita kena glue. Okay. Kena letak gam. Lepas tu kena ni pakai, gam yang kena guna adalah gam yang cepat kering . Contoh macam uhu ataupun hot glue gun. Kalau guna latex gun nanti dia lambat, nanti dia boleh pakai latex tapi you kena pakai pencukai gigi. Ada tips lagi ni. Okay, banyak tips lagi. Okay, ini pencukai gigi. So kita letak di bawah dia, cucuk nampak . Saya cucuk nampak tak ni? Saya cucuk, lepas tu kita letak gam latex, lepas tu kita cucuk di dalam ni. Tu dia akan pegang, dia tak jatuh lah. Nampak? Tak jatuh. Niaga pula aku. Okay, so nak letak accessories . Penyeri, pemanis semua ada . So yang ni pemanis, saya letak sedikit kat sini. So bagi dia colour sikit, pop up. Okay, nampak? Jadi.
Alright. So siap satu bubahan untuk tiga kuntum. Okay. So ada berapa minit lagi doktor? Ada 3 minit. Ha? Saya rasa boleh kot kalau nak gubah lagi satu. Saya rasa boleh, boleh. Okay, sebab saya nak tunjuk yang dancing lady ni. Yes. Yeah, sebab saya pun tak pernah buat. Saya nak try buat. Kita tengok apa hasilnya. Okay. Saya gunakan pasu. Okay, dancing lady. Kita kena guna mulut yang besar sikit. Yang luas. So, saya guna ni. Saya dah siap letak ni. Dan saya warnakan dia. Yang ni warna gold dengan black. Okay. So, saya suka warna gold dan black ni. Sebab warna kuning so dia akan lebih menyelah. Okay. Okay, ini dancing lady. Okay. Satu batang RM5.60. So, kali 20 berapa, doktor? Berapa tu? Kali 20. Ya, tak fokus dengan Encik Azrul. Orang dah sibuk nak isi attendance. Okay, tak apa. Saya tunjuk So, proses yang sama. So, kita kena bandkan dia. Okay. Kena ingat kena band Penting supaya pokok tak melenari nanti, berlari. Oh, so, soalan Encik Azrul. Apakah pasu yang sesuai untuk gubahan orkid? Pasu tak kisah. Janji mulut dia besar. Mulut dia besar. So, sebab mulut besar ni senang nak buat kerja. Okay? Sebab kalau mulut kecil, susah nak masuk bahan-bahan lain macam daun apa semua, dia punya pemanis semua tu lah. Okay? So, untuk dancing lady ni, okay, saya teruskan dengan laju. Kena berapa pokok untuk dancing lady tu? Dia 15 hingga 20. 15 hingga 20. Ya, banyak. Tak tahulah, saya pernah buat dulu. Dia bila terlampau banyak sangat pun dia tak entik. Betul tu. Okay. So bila ada center, sekarang kita kena ikut keliling. Keliling tu kita buat 5 set. Extend sikit masa pun tak apalah. Kata pun tidak extend masa pun tak apa. Boleh. Mereka nak, setia nak. Saya boleh sampai 2 jam pun sebenarnya. Saya gembira buat benda ni. Seronok. Saya share. Sebab saya rasa benda-benda macam ni kita tak perlu kerekut. Kita share. Sebab si orang ada dia punya sentuhan dan lain. So yang ni kita buat 5. Bunga lain pula Encik Azrul. Boleh. Itulah saya bercadang debah hasrat ingin membuat bunga hidup Bunga hidup Ya, bunga hidup. Itu dalam saya punya ni lah. Tapi masalah sebab kita kena buat at least 1.5 jam ataupun 2 jam lah kot. Bunga hidup. Bunga hidup tak boleh. Kena buat face to face. Oh ya ke? Oh. Kita nak ambil ni. Sebab nanti. Soalan lagi. Gubahan ketiga ni bunga orkid jenis apa? Dancing lady. Dancing lady. Wanita yang suka menari-nari ataupun menari gitu lah. Sebab dia apa tak menari? Sebab dia goyang lah. Dia punya pokok. Dia betul. Betul tu Encik Faizah. Saya setuju. Ilmu yang bermanfaat. Auto generate pahala hingga ke akhirat untuk Encik Azrul. Ni sebenarnya dancing lady ni, gubahan orkid ni, dancing lady, tak perlu ada pemegang Soalan dia Cik Fahizan, kalau bunga hidup tahan berapa lama? Bunga hidup bergantung pada jenis bunga dan jenis kita punya simpanan air dia. Maknanya simpanan air tu kalau biasanya kalau jenis berdaun boleh tahan seminggu. Saya pernah simpan dalam rumah seminggu boleh tahan. Okay. Rose kalau betul-betul dalam air. Okey, soalan daripada Encik Muhammad Fitri, bagaimana kita nak maintain gubahan bunga hiasan ni supaya rumah kita tak berhabuk dan bagaimana cara pembersihan tu? Kena rajin bersih, itu saja. Bunga ni memang dia suka menyimpan habuk. Kita tak boleh lari daripada tu. Sebab tu ada setengah orang yang dia allergic pada habuk, dia takkan simpan bunga. Okey, ada simpan daun je, tak simpan bunga. Tak, dia ni pokok berdaun maksud saya. Bukan tak, ni satu komen daripada Puan Norin Rahayu. Dia kata, dah kita biar pokok tu menari lah ya. Risau hari ni ada kat pasu, esok dah hilang. Sebab maksudnya? Dia boleh menari kan? Oh, dia punya menari. Itu mungkin ada dia punya ni kot, ada makhluk lain. Yang bawa lari tu sebenarnya tu. Okay. Okay, ni kita susun keliling, susun keliling. Sabar ya, perempuan sikit lagi ni. Narik ni. Dancing lady jimat sikit sebab tak payah beli pemegang. Betul ke Encik Azrul? Tidak. Lagi banyak. Tidak. Sebab satu batang jatuh RM5. Kita perlukan 20 batang. Kalau betul. Yang jenis macam ni, satu batang boleh dapat harga RM12, RM10, RM15, RM19. Satu, kita pakai 3 pun dah nampak bunga tu besar. Kalau dancing lady, kena 15 hingga 20 baru cantik. Okay? Oh.
Oh, lagi sekali soalan daripada Cik Fahizan. Kalau bunga orkid hidup, tahan lama juga. Oh, of course. Kalau kita masa hidup, kita tak potong dia punya akar apa semua. Kita terus bawa dia masuk dalam tanah sekali, masuk dalam pasu. Ah. Berubah macam tu je. Cik Fahizan, Fahizan unit sukan eh? Oh, bagus. Mana? Mungkin cik, dia nak. Ya, dia berminat tu. Mungkin nak gubah kot bunga dia, insyaAllah boleh dah. Dia ada tempat tu rumah sesuai serta ada apa pasangan hidup insyaAllah ya. InsyaAllah. Rumah kalau rumah ada bunga berseri. Okay. Cuma jangan ada anak kecil lah. Kalau anak kecil memang bukan berseri lah. Tahu cakap apa. Saya pun anak kecil tiga ni memang saya simpan semua barang-barang. So Alhamdulillah tahun ni saya boleh keluarkan dah semua barang. Ni sebab anak saya yang kecil pun dah faham eh. Dia tak berani usik bunga saya eh. Right. Yang bagusnya wife saya rumah ni dia boleh suka lah sebab rumah dia tak boleh usik, saya yang buat. Memang saya tak bagi dia usik lah sebab orang kalau pelajar-pelajar ikam macam wife saya di bahagian kewangan kan, so dia memang keras sikit dengan dia. So bahagian dia pandai lah tapi bahagian dekor ni saya pegang lah. Okay. Ada kehebatan masing-masing lah kan? Ya yeah, betul. Setuju? Seronok sebenarnya buat benda ni. Kita really stress sebenarnya. Tapi sebenarnya saya dah nervous tadi. Tapi dah start menyucuk je lah. Saya dah hilang nervous lah. Dengan nervous eh. Soalan daripada Encik Yusof. Encik Yusof lah. Satu set bunga berapa kos dia? Bergantung pada jenis bunga. Berapa teknik kita nak gunakan. Dan pemilihan tu bergantung pada kita. Contoh kalau pasu eh. Pasu ada yang plastik. Ada pasir tebal, pasir nipis. Kadang pasu dalam harga RM5 dah boleh dapat, RM10, RM12, RM14. Lepas tu dengan bunga span, dia kurang paling busuk lah, RM60 lah boleh dapat satu pokok yang cantik dan kemas. Berkualiti lah, RM60. Bawah daripada tu okey, tapi bunga, biasanya bunga tu tak cantik lah. Bunga tu kan cantik, maksud saya kualiti dia kita nampak pada jauh, oh bunga ni murah, macam tu. Okay. Saya agak cerewet juga dalam pemilihan bunga. Sebab tu kalau untuk convocation, kalau stage, saya akan duduk di kedai bunga lebih kurang 3 jam hingga 4 jam. Satu jam saja untuk survey. Satu jam lagi untuk saya membelik. Lepas tu satu jam lagi baru saya sorting. Saya buat mix and match. Encik Asrul, Asrul punya screen keluar gambar ke tak? Gambar? Tak ada. Sebab tak keluar gambar. Screen Encik Asrul ni. Tak tahu kalau dia nak tengok. Dia keluar suara je, gambar tak ada. Gambar tak ada? Ada sekejap. Kita try sekali lagi. Pasal tu tak nampak bunga dah. Semua orang tak nampak eh? Ya, saya pun tak nampak. Saya nampak sendiri-sendiri. Dia sendiri. Tak nampak eh? Alamak. Macam mana? Masuk semula eh? Boleh juga. Cuba you keluar dan you masuk balik. Macam mana? Okay. Sekejap ya, kita tunggu Encik Asrul masuk balik.
Saya masuk Farina. Masuk pun tak ada. Dah Aida masuk Farina. Oh, Aida masuk. Okey. Tapi okey, dah nampak you dah. Wah, nampak eh? Nampak. Ya, peserta masih setia lagi untuk tengok bunga ni jadi macam mana. Okey, so saya dah susun dance lady ni. Okey. So kita buat dia macam tu lah. Nampak eh? Dia membulat eh? Membulat namanya bermusing. So dia memusing ada tiga layer. Okey, layer pertama, layer kedua dan layer ketiga. Okey. So siap je layer ni. Sekarang kita masuk daun eh. So daun ni dia punya asal adalah daun yang jenis macam ni yang panjang-panjang. Okey. So panjang-panjang. So kita pecahkan dia. Kita bukakan dia. Kita jadikan dia sebutir-sebutir satu-satu. Okey. So sekarang ni kita ambil yang paling panjang. Okey. So paling panjang duduk di tengah. Okey. So yang panjang kita duduk di tengah. So duduk di tengah, pastikan kita lengkungkan dia siap-siap. Okey, lentik eh. Lentik. Pokok. Okey, lepas tu kita letak di tengah dalam. Sekejap. Okey, ikut rotation juga, pusing eh. Satu-satu bunga tu paling lama siap berapa masanya? Satu masa tengok pada kesukaran bunga. Biasanya yang melambatkan proses nak menyiapkan pasu sebenarnya. Nak buat dia punya span, pasu nak balut dia punya ni, nak gubah sekejap je, tak ada masalah. Yang paling lambat proses-proses tu lah. So kita susun. Oh Faizan, cantiknya dancing lady tu. Boleh beli Cik Faizan. Kita tapi kena tunggu eh. Ini saya kena tak boleh jual lagi ni, saya kena sebab ini saya buat dalam keadaan yang sangat tergesa-gesa, so dia punya kesempurnaan tu masih saya tidak gembira lah, so saya perlukan. Saya kalau buat gubahan tu kena duduk betul-betul. Bagi orang betul-betul. Macam mana nak tahu jenis bentuk pasu yang sesuai dengan jenis bunga? Okey, kalau nak nampakkan dia punya objek tu lebih tinggi, cari pasu yang lebih tinggi, memanjang. Okey. Kalau nak nampak dia renek, ataupun kita nak tonjolkan ketinggian pokok, okay, so kita boleh gunakan pasu yang rendah. So pokok akan lagi melonjol daripada pasu. Okay, tapi nak nampakkan ketinggian, so cari pasu yang tinggi dan pokok yang tinggi, so akan dia jadi tinggi lah. So ada juga yang menggunakan pasu tinggi, pokok dia rendah. Tapi orkid jarang kita buat pasu tinggi, pokok dia rendah, nampak kelatar. Kelatar. Kalau pokok-pokok lain tak ada masalah yang tu. Baik. Okay. So lebih kurang macam tu lah. Okay, so dancing lady, itu saja dia punya ni. Okay. Dan kita kena tutup lagi daun kat sini, kena tutup setiap batang yang nampak sini. Daun tu susun dekat dalam ni. So dia akan jadi cantik lah. Okay. So ini siap lah dancing lady. So dancing lady paling mudah lah, paling senang nak buat. Cantik. Okay, mereka yang nak nampak eksklusif rumah ataupun rumah yang rasa macam nak nampakkan image macam orang-orang kayangan gitu, insyaAllah boleh guna dancing lady ni. Okay, rumah biasa pun tak ada masalah sebenarnya. Yang penting cara kita susun atur rumah tu. Betul. Okay, so saya rasa itu saja gubahan yang saya buat. Okay, cuma yang saya tunjukkan yang inilah, ini yang saya gunakan untuk tahun ni punya collection lah. So saya gunakan batu pula, kayu hanyut sebagai ini lah. So nanti insyaAllah malam ni saya akan bagi katalog penuh. So pada mereka yang berminat boleh tengok katalog tu lah untuk dapatkan. Sebab koleksi ni saya buat dalam 15 unit saja. Sebab dia bergantung pada kayu. So kayu yang you nampak itu dah yang dapat, itu saja. Stok terhad ya? Okay, ada apa-apa soalan daripada rakan-rakan? Apa tadi Farina? Oh tak ada apa. Ada apa-apa soalan lagi ke? Saya boleh sampaikan dekat Cik Asrul. Katalog tu buka kat mana? Yes, katalog buka kat mana? Buka kat mana? Saya akan share dalam video. Dia orang dapat tengok dekat mana nanti katalog tu.
Saya akan bagi dekat rakan-rakan yang terdekat, so rakan-rakan terdekat daripada jabatan rakan-rakan nanti akan edarkanlah kalau siapa nak tengoklah. Kayu hanyut tu jual dekat mana? Ke tak jual, saya pergi cari sendiri. Cari sendiri. Cari sendiri. Betul. Kena masuk redah ni, lepas tu sebenarnya proses dia rumit juga. Kita kena buat balik rumah, kena basuh, kena treatment, kena shellac. Lepas tu kena tunggu kering, lepas tu saya kena potong ikut saiz yang sesuai, lepas tu kena buat susun atur. So yang uniknya kayu hanyut ni dia punya kelebihan dia kat situ. Dan setiap kayu tu dia berbeza karakter, tidak sama antara satu sama lain. Itu yang seronoknya lah pakai kayu ni, sebab saya sebenarnya dah terlalu biasa melihat gubahan orkid ni yang jenis biasa eh. So kali ni saya nak try satu benda yang baru dah. Berapa harga gubahan bunga dengan kayu? Ni soalan yang berkenaan harga ni lagi tadi sebenarnya. Harga ni sebenarnya bergantung daripada saiz. Saiz pokok bunga yang digunakan dengan jumlah guna pokok guna dan saiz pasu tu. Sebab saya ada pasu yang paling besar. Paling besar tu dalam berapa inci? 36 inci. Besar dia punya mulut tu dekat dia. Yang itu. So yang itu kalau betul, kalau ikutkan seni punya jualan lah kalau ni. Boleh mencecah 400-300, tapi kawan-kawan saya tak adalah jual macam tu. Saya, sebab saya rasa benda ni saya nak kongsi macam tu sebenarnya. Sebenarnya tujuan saya bukan nak cari untung sangat, tapi kepuasan sebenarnya kalau nak tengok lah. Cik Asra ada contoh tak gubahan yang dah siap guna kayu hanyut tu? Ni banyak ni, sebelah-sebelah saya ni semua ni. Ini biar saya. Peserta nak tengok kena pergi cari kot sungai banyak kayu hanyut. So yang ini nampak yang ni ada kayu. Ini ada kayu. So contoh dia satu. Aduh. Yang itu saya pakai pasu jenis ceramik eh. Yang ini saya pakai pasu yang ini saya pakai ini pakai apa? Simen. Saya buat sendiri DIY pasu ni. Oh, buat sendiri. Memang tak ada kat kedai lah pasu ni kalau cari. Yang ni dia punya pasan dia punya ni lah. Tak apa, katalog tu nanti saya bagi full. Maknanya satu katalog tu satu gambar, dia ada view yang berbeza untuk setiap sudut. So yang ni lah. So yang ini koleksi terhad, siapa dapat ni memang yang kena ingat saya sampai bila-bila lah. Ada berapa Cik Astron koleksi? Ada 15 saja terhad. 15 sahaja. Okey, 15. Tak lah, nak buat lagi sebab proses nak buat dia tu penat. Dan masih tak cukup lah. Bergaduh dengan ODL lagi kan. Tak boleh. Puan Junaidah kata nak Asrul yang putih tu. Nanti saya bagi katalog dulu sebab ada banyak putih. Dia ada 5 koleksi putih kat sini. Okay. Harga nanti tengok pada katalog lah. Saya tak nak. Tapi yang risau harga dia logik dengan apa yang saya buat itu je lah. Saya tidak. Kalau kita tengok apa ni, pokok tu pun besar Cik Asrul, bukan kecil. Yang macam tu besar. So dia memang bersesuaian dengan harga dia lah. InsyaAllah. Ya, betul. Saya setuju. 15 saja. Kita ada 102 orang. Betul tu. Siapa cepat dia dapat. Jadi kalau nak senang dan tengok sendiri pun bagus juga. Lebih kuat hati lah. Betul. Ada apa-apa soalan lagi ke nak tanya dekat Cik Asrul, saya boleh sampaikan? Dan saya rasa semua soalan jawapan saya rasa dah bagi kot tadi waktu lecture ni. Boleh tengok lah. Sama-sama Dr. Asmadi. Okay, rasanya tak ada apa-apa lagi kot. Cuma katalog tu Encik Asrul akan share malam, betul? Malam, insyaAllah saya try siapkan, baru siap satu tadi. Tak sempat sebab dia selalu nak buat preparation ni, lepas tu dia nervous, dia macam ni. So saya rasa memang semua peserta saya mengharapkan semua peserta kalau boleh cuba buat sendiri. Bila buat sendiri dia akan rasa puas hati. Cuma bila mereka yang baru start ni biasanya belanja banyak sikit lah. Sebab nak kena beli tools, nak kena beli set tu, set ni, semua benda-benda lah. Dan biasanya kalau beli dalam kuantiti yang sikit dia sedikit mahal lah. Macam saya, sebab saya selalu beli satu bundle. Kalau bunga saja untuk kalau di sini saya beli dalam 200 pokok batang eh. Okay. Tapi kita sebenarnya memang ada plan Cik Asrul kalau ikutkan nak buat yang sesi dalam kelas dan sediakan bahan, tapi kena bayarlah sebab kita sediakan bahan kan? Ya, betul.
Mungkinlah in future kita plan lagi sekali supaya peserta dapat bawa balik hasil craft diorang sendiri. Okey, terima kasih semua kerana hadir secara maya bersama saya. Sebenarnya satu jam ni tak cukup. Kita memerlukan 2-3 jam, 4 jam. Bawa seronok bersama-sama lah. Kena cuba. Jadi mereka kata mereka tunggu katalog beramai-ramai. Okay, InsyaAllah malam ni saya try tengok. Gambar sudah ambil dah, cuma nak buat betul-betul nampak kemas lah. Bagi saya kalau benda ni buat sesuatu kena elok lah. Kena kemas lah. Betul, saya setuju. Okay, Cik Azmur. Terima kasih much. Semua. Terima kasih. Jangan lupa isi attendance dan quiz untuk dapat extra hour. Bye, sama-sama. Cik Azrul dah boleh baca komen eh? Dah nampak? Saya nampak. Nanti kena scroll banyak. Sebenarnya diorang. Oh, saya boleh dengar. Saya dah, saya dah tanyakan tadi. Alright. Sorry untuk apa-apa kekurangan dan ialah teknikal yang tak dapat dielakkan. Sebab memang agak rushing kan satu jam tu. Tak dapat solid lah. Dapat solid insyaAllah. Lepas ni jemput lagi. InsyaAllah kita akan jemput lagi, nanti kita akan buat lagi. Okay, sama-sama. Inna pada lah. Bubur dekat lobby. Okay. Sama-sama. Nanti video kita akan share. Mungkin saya akan share dekat email, insyaAllah. Okay. Thank you so much Dr. Farina. Okay, memudahkan kerja saya. Maaf tadi tak pasal kan, mungkin saya tertekan mouse tadi kot tadi ni. Mungkin tak apa ni, saya rasa memang kalau online ini isu-isu dia lah technical yang kita tak boleh nak elak kan. Betul. Mana link attendance? Tadi saya punya AJK dah beberapa kali share, saya rasa ni. Yang dekat atas sikit Encik Fitri daripada Puan Khairwanis. Thank you Encik Azrul. Thank you. Sama-sama. Bubur nasi. Bubur nasi ya? Disediakan rumah makan ke? Tak ada. itulah. Tak ada sebenarnya. Tapi tak tahulah tu kat mana ya. Dekat lobby mana tu nak ambil. Oh, kami bekerja di rumah. Kan tak boleh pergi pula. Tak apa. Berapa ramai tadi lelaki? Tak ada saya nak tengok. Lobby pejabat rektor. Okey. Kena pergi campus ambil bubur. Okey Cik Azmi. Okey. Baik Cik Azmi.